lo ba orang biasa panggil Kim lah, tapi kalau sambung sama nama beliau Kim Aziz. Oke, saya berasal dari Kampung Lohan 1 Ranau Sabah. Pengalaman saya menyanyi bermula dari saya tahun 6 lagi. Tahun 6 saya start menyanyi ikut macam bintang kecil lah di kampung kunun kan. Tapi time itu belum berapa tir lah sangat menyanyi tengok TV. Alamak, kasihan. Tapi lepas itu saya terus ikut menyanyi di SMK Lohan Ranau, saya punya sekolah menengah. Sekali dapat nomor 6, udah cukup latihan kali kan. Lepas itu saya try lagi menyanyi, lepas saya SPM, saya join Sugandai, peringkat daerah Ranau. Itulah pertama kali saya nyanyi lagu Dusun, saya nyanyi lagu Ben Simon Bukap. Dulu saya minat gila sama lagu dia. Segitu min susu ab. Itu. Orang bilang lebih kurang macam suara dia kunun lah, saya pun gak tahu. Lepas itu saya bawa lagu dia, Binso Romo Matos Kelunguyan, saya dapat nomor 3. Untuk pertama kalinya dapat nomor adalah dia sikit-sikit happy. Lepas itu saya menyanyi-nyanyi lagi, saya ikut pertandingan di satu shopping mall di Ranau. Lepas itu saya kena ambil jadi penyanyi untuk supermarket itu round seluruh Sabah, PKB, Keningau, PKK apa semua. Lepas itu saya join Ranau Rock Studio Production. Selaku abang ipar saya sendiri, si Alwence, dia ambil saya untuk jadi recording artist. Dan pertama kalinya saya buat album penuh, tapi album kampung-kampung sajalah. Ciptaan sendiri, lagu Dusun, lagu Melayu, Inggris, semua campur. Dan dalam tu saya ada buat magic juga. Lepas tu saya kena tawar oleh Kat Farish untuk jadi recording artist juga. Ini yang dipendekkan cerita sudah. Saya fly PKL dan saya buat kontrak di sana selama 3 tahun sebagai recording artist. Habis saudara anu saya punya kontrak tuh. Syukurlah saya terpilih menjadi salah seorang peserta the band. Lepas saya terpilih itu, kesingkir pula di minggu pertama. Lepas itu kena serap masuk balik di minggu ke-6, terus saya terkeluar balik. Alamak, tidak rezeki lah kan. Jadi lepas itu saya baru pindah di Sabah dan jadi penyampai radio era Sabah dengan tagline Stay dulu bah. Terus saya menyanyilah sampailah sekarang. Penyanyi idola saya untuk Sabah, saya suka Ben Simon Bukak lah. Sebab suara dia bass, lebih kurang macam suara saya juga kunun, suara kecil-kecil. Lagu-lagu dia pun semua bass-bass juga. Hein Jasli pun saya minat. Kalau luar negara, saya suka Bruno Mars. Oke, kenangan manis yang saya tidak boleh lupa adalah sepanjang saya berkarya sebagai artis lah, penyanyi, pembuat magic silap mata, cleaner pun pernah, kerja sebagai reception di hotel pun pernah. Jadi semua tuh kenangan manis ya, sebab saya tidak boleh ulang sudah benda tuh. Sebab kan kita mulai dari bawah, takkanlah kita di bawah saja. Kita mau juga berperingkat kan pelan-pelan. So semua tuh saya rasa kenangan manis saya dari sepanjang saya bergelar anak seni lah. Kalau cabaran dari keluarga itu tidak, sebab keluarga saya menyokong penuh. Saya punya impian, apa yang saya kejar orang paham, orang bagi support. Tapi cabaran yang paling saya tidak boleh lupa, tapi ada juga kawan-kawan sendiri yang memperlekehkan bakat saya sendirilah. Macam orang cakap saya ini trip artis, sedangkan saya itu memang minat saya. Tapi kita kan saya mau trip-trip artis, saya bukan mau trip, tapi memang saya minat, saya suka jadi artis dari dulu. Mungkin saya keluar dari rumah pergi pekan saja pun bergaya kan, apa boleh buat, saya memang saya suka begitu. Saya memang suka menyanyi, bukan mau trip-trip jadi artis, tapi saya memang mau jadi artis. Saya gunakan itu sebagai pembakar semangat saya untuk jadi lebih baik. Oke, harapan saya lepas nih, saya harap bakat yang saya ada nih lebih ke depan lagi, bukan setakat di Sabah saja. Dan juga saya harap semua bakat-bakat di Sabah pun macam itu, bukan saya saja. Dan semoga juga kita punya bakat-bakat Sabah nih diketengahkan, bukan saja di Sabah, tapi sampai ke Malaysia kalau boleh, seluruh negara lah, kan? Oke, saya punya media sosial, kamu boleh cari melalui Facebook saya, cari aja KIMAZIZD. Kim Jarak AZIZD di Kim Aziz. Siapa punya Instagram? Mana tahu kamu ada gambar selfie-selfie, kamu tag lah saya, cari aja Kim _ garis di bawah tuh AZIZD. Itu. Saya punya YouTube, jangan lupa subscribe, cari aja KIM Jarak AZIZD. Oke, jangan lupa layari sabahan.my. Nak kira di Facebook,
Di Instagram pun ada juga kan? Nah, kamu cari saja sabahan.my. Oke, okay? Stay dulu, Pak.